Halo, selamat datang kembali di channel saya ya. Hari ini kita akan coba ngakali ya di mobil Jinmi saya ini, Katana saya ini. Ini kalau hujan itu kan di dalam sana itu kabin itu kan kemasukan air ya. Itu pas di pedal kopling itu yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri sana di dalam itu pasti kemasukan air. Nah, kita akan coba mengakali ya ini dengan daya yang irit lah. Kita coba aja biasanya ya, itu untuk bocornya itu biasanya dari air dari sini ya. Nah, selas-selasnya ini karena udah lama karetnya udah rusak. Nah, ini kita akan coba mengakali. Kita kasih silen. Ini kemarin beli itu harga berapa di sini ya? 15.000 masalahnya. Kita coba akali. Kita kasih silen di pinggirnya ini. Nah, kalau kita kasih silen nanti wis aman, nggak bocor lagi, ya udah, biarkan aja. Nah, nanti kalau misalkan ini kita akalin dengan seperti ini, keadaan masih bocor, yang kita bongkar nih. Tuh, caranya gimana nih? Kalau saya seperti ini ya. Nah, ini tak kasih. Iya, banyak yang dibutuhkan ini. Isolasi, gunting, sama ini, auto sealer. Nah, ini tak kasih isolasi, pinggirnya ini semuanya. Karena muter ya. Nanti kita kasih sini, seperti ini. Kita tempelkan. Oke, kita lanjut ya, kita kerjakan ini pakai ini seperti ini caranya. Nanti kita ratakan pakai tangan, pakai jari. Jangan lupa tisunya ya. Pengerjaannya ya gampang-gampang, susah ya kayak kayak gini. Kita ratakan pakai jari aja. Adzan dari masjid ya. Karena ini jamnya jam Isya. Nantinya kalau kita pak akali pakai dengan cara ini masih bocor aja ya, terpaksa ini harus kita bongkar. Ini bongkar semuanya, kita bersihkan.
misalkan ada yang masih kurang rata atau gimana, ini bisa kita tambal. Nah, ini. Seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Nanti setelah selesai ya, kita bersihkan itu yang jelembret ya, kena ini pakai tisu ya, kita bersihkan pelan-pelan saja ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah selesai, ini kita klentek ya ini. Solasinya ini mumpung masih apa namanya? Masih basah nih. Kita klentek aja. Kita lepas ya. Pelan-pelan. Ini. Kita angkat dari yang paling atas dulu, pelan-pelan aja. Oke, kita kelontok nih ya, pelan-pelan aja. Ya. Nah, oke. Ini sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Ya, lumayan lah. Daripada kita bawa ke bengkel, kita kerjakan sendiri aja. Seperti itu. Kalau kita kasih isolasi di sini, pinggirnya kan nanti kalau dicabut kan bisa rapi, nggak jelembret. Oke, ini kita coba seperti ini dulu. Kalau nanti dikasih ini wis nggak bocor, ya udah wis beneran. Nanti kalau masih bocor, ya nanti kita bongkar lagi, kita betulkan ulang, dan mungkin ada juga kadang kebocoran itu dari sini. Dari sini. Terus itu. Sana. Makanya kalau kita ke bengkel katanya itu ya, orang-orang itu. Itu ya di sini kasih lem. Seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.